Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kalau Anda lihat, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya, ini adalah berita yang hot, ya, seperti yang kita ketahui, ya. Uh, hmm, kemarin, kan, bukan kemarin, ya, kemarin hari Rabu, kemarin lusa lah, hari Selasa. Hari apa itu? Hari Selasa, ya, ya, hari Selasa. Itu kan ada demo uh, tentang kasus Indo Surya dan beberapa investasi bodong antara lain koperasi juga dan juga robot trading ponzi ya balabal -bal. seperti DNA Pro ATG net 89 dan lain-lain. Nah, ternyata setelah itu langsung sore harinya eh uh, Kabar eskrim, Mabes Polri, Bapak Komjen Agus Andrianto, ya langsung membuat pers conference, langsung membuat pers conference. Ya, kita lihat di sinilah videonya pers conference yang dia lakukan itu. Ya, tentunya eh, penyidik sudah berupaya untuk membuat perkara ini segera tuntas bolak balik perkara yang dilakukan selama proses penyidikan untuk setiap tersangka ini hampir semuanya di atas lima kali bolak balik penanganan tahap satu ke kejaksaan namun sampai dengan batas waktu penahanan yang menjadi kewenangan penyidik masih juga belum bisa B21 oleh karena itu saya informasikan kepada rekan-rekan penyidik sudah saya minta untuk tolong di Pecah saja LP-LP-nya, karena selama ini kita berupaya untuk menyatukan seluruh laporan yang kita terima dari seluruh Polda, Mabes Polri, kemudian Polda-Polda juga kita tarik laporannya. Eh, sehingga, ini ternyata tidak bisa menyelesaikan perkara itu. Oleh karena itu, saya arahkan kepada penyidik, tolong dicari lagi LP eh, yang terkait dengan perbuatan yang bersangkutan, karena ini bukan nebis ini. Karena lokos dan temposnya berbeda-beda, jadi ada dua LP, kalau nggak salah, yang sudah ditingkatkan kepada penyidikan. Dan melalui ekspos eh, pada siang hari ini, saya minta kepada, saya mohon bantuan kepada rekan-rekan media untuk menginformasikan kepada masyarakat yang menjadi investor industri ya, yang belum melapor, silahkan melapor kepada Baris Krimpori, dan kami akan melakukan penanganan secara parsial. Artinya satu LP akan kita tangani sendiri-sendiri. Karena lokos dan temposnya berbeda, ini bukan lebih iridem, maka nanti kita akan lakukan upaya paksa lagi kepada para tersangka, kita akan lakukan penahanan, nanti kalau tidak P21 lagi, kami akan tangkap lagi, tahan lagi dengan LP yang lain. Karena korbannya, investornya lebih dari 4.000, 14.000, artinya... Ya biar capek dia ditahanan polisi, ndak apa-apa daripada dia terus eh, dianggap kita tidak serius penanganannya. Mari kita mainkan dengan cara kita. Kalau ini nggak bisa, saya sudah minta kepada penyidik yang dua LP segera tingkatkan penyidikan. Mohon kepada rekan-rekan media untuk menginformasikan kepada korban-korbannya yang belum melapor, silahkan melapor. Kami akan lakukan penanganan secara parsial. Mungkin untuk itu yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini sebagai bentuk penegasan bahwa kita serius menangani eh, operasi simpan pinjam Indosuria yang yang mungkin polemik yang terjadi di lapangan seperti itu saya ambil alih langsung perkaranya. Jadi saya mohon kepada korban-korban eh, yang belum melapor mari melapor dan kita akan tangani secara parsial. Sekali lagi kami tegaskan bahwa korban-korban eh, investasi berkedok operasi industri dia ini lokos dan temposnya berbeda, jadi bukan nebis elitum. Kita akan lakukan penanganan secara parsial dan mohon Pak Dir, setelah ini segera lakukan upaya paksa kepada yang bersangkutan dan lakukan proses penyidikan sebagaimana penanganan kasus-kasus biasa saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini sebagai bentuk komitmen eh, daripada jajaran baris krim serius menangani masalah ini kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan terima kasih nah tadi kita lihat ya Pak Agus bilang apa bahwa ya karena sesuai hukum masa penahanan ya ya kan sudah maksimum 120 hari karena sudah pernah diperpanjang dan berkas perkara tidak kunjung uh, dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan meskipun sudah disebutkan lima kali bulak balik gitu ya maka demi hukum dua tersangka kasus Indosurya yaitu direktur utamanya sekaligus pemiliknya Hendri Surya dan Jun Indria direktur administrasi ya atau keuangan ya harus dibebaskan demi hukum kan sudah pernah saya terangkan juga ya hal yang sama juga hampir terjadi terhadap Indra Kens ya yang seminggu sebelum masa penahanannya berakhir masing P19 tapi akhirnya sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk nanti segera disidangkan tetapi kasus Indosuria ini sampai last minute tidak kunjung P21, maka demi hukum kedua tersangka ini harus dibebaskan. Kecuali Suwito Ayub yang memang kabur dan sudah jadi DPO. Nah, oleh karena itu tentu para korban merasa kecewa kan kan demo gitu ya. Nah, akhirnya kalau tadi kita lihat eh, videonya Komjen Agus Andrianto yang sekaligus menjadi Kepala baris krim menyatakan bahwa mereka akan menangkap lagi kedua tersangka yang sudah dibebaskan. Itu, loh, kok bisa gitu ya? Lo bisa kan? Di penjelasannya dinyatakan gitu ya, bahwa dengan menangkap uh, dua tersangka yang sudah bebas tadi demi hukum, itu tidak sama dengan nebis in idem. Bagi Anda yang tidak mengerti nebis in idem begini seseorang tidak bisa dihukum atau tidak bisa disidangkan untuk perkara yang sama. Nah, sekarang polisi daripada pusing-pusing gitu ya, harus memeriksa sekitar 15 ribuan korban Indosuria yang sampai kapan juga nggak tahu gitu ya. Makanya mereka mengambil strategi baru. Misalnya salah satu yang paling mudah, dia minta media untuk mengumumkan barang siapa yang korban Indosuria, silakan lapor lagi, silakan, silakan. Ya kan? Silakan. Nah, dengan demikian, kalau ada LP baru, ini strategi yang pertama ya. Kalau ada LP yang baru, LP itu langsung diproses, ya. Dan diajukan lagi berkas-berkasnya. Nah, ketika LP itu masuk, maka Hendri Surya dan Jun Indra itu akan ditangkap lagi. Loh, kok bisa? Bisa, karena... Pak Komjen Agus Andrianto bilang itu bukan nebis in idem. Perkaranya beda. Ha, ini menarik. Perkaranya beda, modusnya sama. Ya, investasi bodong melalui koperasi simpan pinjam, modus sama. Tetapi kejahatannya beda. Beda apa? Lokus, tempat kejadian, tempus, temponya. Jadi kalau lokus dan tempusnya sudah beda, itu perkara beda. Wih. Saya bilang ini brilian sekali ini Pak Kabareskrim. Uh, jadi nanti ada LP lagi. Kalau sampai nanti dia dibebaskan lagi karena 120 hari nggak lengkap, kita bikin lagi, ya sampai bosan dia, ya. Pokoknya tidak akan dilepaskan begitu. Jadi kita harus apresiasi inisiatif Pak Kabareskrim di sini ya. Dan itu yang pertama. Jadi, siapa yang masih belum lapor, silahkan lapor. Itu akan menjadi LP baru. Nah, LP-LP yang sudah masuk ke baris krim itu kan dikumpulkan dari beberapa polda. Jadi, satu. Sehingga kan jadi banyak gitu korbannya ya. Nah, itu akan dipecah-pecah lagi nanti. Karena dipecah-pecah lagi, jadi dikelompokkan dalam beberapa kelompok gitu ya. Kira-kira lah kalau saya tangkep. Sehingga eh, akan dapat satu bendel yang kira-kira gitulah ini asumsi saya yang semua korbannya sudah selesai diperiksa misalnya sehingga komplit P21 ya bisa dia disidangkan ya nah tapi yang menarik saya yang menarik saya gini misalnya ada sejumlah LP yang diproses lagi oleh baris Krim dan berdasarkan itu dia tangkap lagi Hendri Surya dan Jun Indria ini dan Suwito Ayub itu tetap menjadi DPO, mudah-mudahan cepat tertangkap. Misal, misal ini saya lagi mengira-ngira gitu ya. Berkasnya P21 masuk ke persidangan. Nah, LP LP yang lalu itu apakah nanti bisa diajukan lagi? Karena kan Pak Kabar Eskrim sudah bilang ini bukan nebis in idem. Lokusnya berbeda, tempusnya berbeda, jadi uh, kasusnya dianggap beda, bukan nebis in idem. Jadi akan terjadi begini, ini tolong saya dikoreksi ya uh, Pak Polisi dan uh, Bapak Jaksa gitu ya. Kalau ini sukses berhasil, maka maka Henry Surya, Jun Indria dan Suwito Ayub kalau tertangkap, dia tidak akan henti-hentinya digugat, 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 dan digugat. Iya. Karena kan sudah dikatakan oleh Pak Kabar krim, ini bukan nebis ini deh, karena tempus dan lokusnya berbeda. Jadi kasusnya beda. Tempo atau waktu kejadiannya berbeda, lokasinya berbeda. Jadi kasusnya beda. Jadi kalau nanti Henry Surya, Jun Indra, dan Sumito Ayub kalau tertangkap, dan dinyatakan bersalah atas uh, LP tertentu, itu bukan berarti dia selesai di situ, ada LP LP lain yang akan dimasukkan lagi. Saya lagi bertanya, apakah nanti hukumannya akan bertambah ya? Kan kasusnya jadi beda katanya. Kalau soal pengembalian uang, asumsi deh saya yakin kali ini aset yang disita akan dikembalikan ke korban. Karena ini sudah menjadi kasus nasional yang menjadi sorotan media massa sedemikian banyak ya yang akan menjadi presiden yang baik baik itu buat kepolisian, kejagung maupun pengadilan nanti kalau bisa memutuskan bahwa aset industri yang disita dikembalikan ke korban maka bisa-bisa Hendri Surya, Jun Indria maupun Suwito Ayub ini kalau sudah selesai diputus Atas dasar beberapa LP, masih ada beberapa LP lagi nih. Yang dilengkapi P21 sidang lagi. Dilengkapi P21 sidang lagi. Mati dia. Kan Pak Agus bilang, kalau Anda dengerin videonya dengan seksama. Biarin dia. Uh, biar terus-terus kita tahan. Dan kalau saya lihat, wah ini cukup brilian ini. Dan kalau ini benar di, dilakukan oleh pihak kepolisian, maka yang namanya... Henry Surya, Jun Indria maupun Subito Ayub tidak akan kelar-kelar itu masa tahanannya. Karena di awalnya sebenarnya bagus itu dijadikan satu sehingga kalau dihukum misalnya lima tahun penjara nanti potong-potong-potong tahanan tinggal tiga tahun. Kali ini kalau LP-nya dipecah-pecah dan kalau strategi ini berhasil maka dia tidak akan henti-henti itu digugat diperiksa sama polisi, bebas diperiksa lagi sama polisi, bebas diperiksa lagi sama polisi, biar kapok gitu. Kalau saya nggak salah nangkep ya, tapi ini akan jadi hal yang menarik. Karena Pak Kabar sini sendiri sudah bilang bahwa ini bukan nebis ini dem, karena lokus dan tempusnya berbeda. Modus sama, tapi lokus tempat kejadian maupun tempus waktu kejadiannya berbeda, sehingga dengan demikian ini kasus yang berbeda. Astaga, kalau 15.000 ini Kompak bikin LP satu-satu dan tidak digabungkan satu LP masuk sidang. Kila ada 15 ribu lebih LP itu nanti. Ah entah deh. Tapi ini akan menjadi satu hal yang menarik dan ini menurut saya suatu terobosan ya kita lihat sehingga dalam kasus Indo Surya ini meskipun hukum mengatur seseorang tidak boleh ditahan lebih dari 120 hari di tahanan polisi dan harus dibebaskan jika dokumen atau berkas tidak lengkap dan sekarang pihak kepolisian mengambil strategi ini dan kalau ini berhasil ini suatu terobosan sehingga sehingga apa dampaknya bisa-bisa nanti para korban robot trading akan mengambil inisiatif yang serupa misalnya korban robot trading DNA sudah diputuskan dia bersalah atas apa? LPA BCD gitu ya. Nah, datang nih LP XYZ. Lokus dan tempusnya berbeda kan? Lokus dan tempusnya berbeda kan? Bukan BC ini dem dong? Harus bisa digugat lagi. Nah, ini yang menarik. Saya akan menantikan uh, momen ini terjadi sehingga para bandar robot trading akan terus digugat dan tidak bebas-bebas. Oke, okay. semoga uh, apa ya terobosan yang diambil oleh pak Kabareskrim ini Komjen Agus Adrianto yang menurut saya cukup brilian gitu ya bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Karena kalau di press conference-nya itu saya lihat gemes banget itu Pak Komjen Agus Adrianto dia bilang saya ambil alih langsung, Wih, diambil alih langsung oleh seorang Kabareskrim kasus ya Oke okay, jadi kita lihat saja nah, perkembangannya kalau ini strategi ini berhasil ini akan bisa dari direplikasi ya karena akan menjadi juri prudensi ya untuk kasus yang uh, yang sedang ditangani apa itu robot trading DNA Pro robot trading Fahrenheit robot trading Millionaire prime dan lain-lain ya yang mana Manajemen, leader, founder, co-founder bisa berkali-kali dituntut, ya modus sama tapi bukan nebis in idem karena lokus dan tempusnya berbeda. Menarik kan? Nah ini luar biasa, ya. Jadi itu saja pengertian saya yang awam hukum tapi uh, saya coba generalisir, saya tarik ke kasus investasi bodong lainnya. Jika anda lebih mengerti hukum. Silakan komen di kolom komentar saya. Mari kita diskusi ya. Kalau Anda nggak suka, silakan bully juga saya ya. Tapi bulinya yang cerdas gitu ya. Jangan gaya bully bebek dungu ya. Kalau Anda juga mau bully saya nih, yang cerdas bulinya ya. Kalau lu juga lebih cerdas, harusnya <guruh> oke. Okay. Itu saja, bahasan saya yang sederhana ini mengenai akan ditangkapnya dua tersangka yang sudah bebas dari tahanan bares krim ya dan akan nah, diproses lagi demikian silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan seperti biasa terima kasih